runcing supaya hati-hati sampai beres diambil dua pemenang. Angkat tangan sudah. Iya. Satu. Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis rayakan Hari Krida Pertanian, HKP, yang ke-48 tahun 2020. Kecamatan Kawali menggelar Hari Krida Pertanian yang ke-48 tingkat Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dan Bapak Ibu bisa lihat di belakang ya, stand dari 11 desa Bapak Ibu. Ini adalah bentuk syukur kami petani di Kecamatan Kawali melaksanakan pameran pertanian dan SD ya sekitar 7 tahun atau 10 tahun mengenal para guru, dan mungkin kalau sampai punah karena mengingat situasi COVID itu rasanya malu sekali ya. Gitu ya. Ya, memang saya juga itu waktu ya, putuskan bahwa HKP tahun 2020 betul. Jadi ketika nanti ada desa-desa yang lain yang sepakat ingin bersama-sama dari 11 desa yang berada di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Kegiatan Hari Krida Pertanian yang ke-48 ini dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Kawali Minggu tanggal 7 dan 8 November 2020. Kali ini kegiatan HKP berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan ada wabah pandemi COVID-19, ucap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, Haji Awan Setiawan, SP. Saat ditemui ya, dengan adanya Hari Krida Pertanian tahun 2020 yang ke-48 ini, masyarakat sangat antusias dalam bertaninya untuk menghasilkan produk-produk yang unggulannya dari desa Citerebih itu yaitu peledak jagara dan peledak senapel, termasuk hasil pertaniannya diantaranya pisang lampeneng. Pisang lampeneng Bangkok yang alhamdulillah kadang-kadang satu sampai mencapai 35 kg. Dan selanjutnya ada juga tanaman yang